Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Topi Terbalik. Kawan-kawan punya mesin cuci gak? Pasti punya lah. Pernah ngalamin mesin cucinya gak bisa ngeringin baju? Kalau pernah mungkin, di sini faktor penyebabnya ya kawan-kawan. Hanya kabel saklarnya yang putus ya kawan ya. Semua ini kerjaannya tikus ya kawan. Ternyata di sini ada ruang buat tikus bermain hingga kabelnya dibawa makan sampai jauh. Ini kabel yang udah tikus makanin ya kawan. Dan tadinya ini copot dari cantolannya, sudah saya pasang kembali. Tali afur aman, kabel hub aman juga. Timah sambungannya masih bagus, jadi nanti kita potong di kabelnya aja nih. Kawan-kawan bisa menyambungkan kabel berwarna apa saja ya, gak harus berwarna yang sesuai dengan bawaan pabriknya, mau warna merah, ungu, hijau dan sebagainya yang kawan-kawan punya aja ya. Untuk cara menyambung kabel yang benar itu menyilang ya kawan, karena udah terbukti kuat, gak sekedar menyambung dan diputer aja ya. Begitu juga dengan isolasinya, biar kuat tarik terlebih dahulu, lalu lilitkan dengan cara sambil ditarik ya kawan ya. Kemudian dipanaskan dengan korek api bila perlu. Penyambungan sudah selesai. Sebelum menutup penutup indikatornya, alangkah baiknya menyemprotkan resiko elektrikal khusus komponen listrik sebagai satu perawatan komponennya aja selagi mengerjakannya ya. Nah, yang ini satu kesempurnaannya nih kawan, tali rafia ikut memeriahkan mesin cucinya. Satu cara yang sempurna biar tikus gak bisa masuk ke mesin cuci lagi ya. Di sini saya menggunakan wire mesh atau jaring kawat yang buat kandang ayam ya kawan. Biar rapi sih sebenarnya pakai kawat atau per, karena kondisi urgent ya kawan. Saya menggunakan tali rafia terlebih dahulu aja. Setelah mesin cuci selesai dibenarkan, coba kita operasikan pengeringnya. Pengeringnya berhasil muter ya kawan-kawan ya. Nah, alhamdulillah. Nah, mesin bergoyang kencang, ini wajar ya kawan, karena mesin cuci ini dikhususin untuk melondri, jadi wajar bergetar karena bebannya banyak. Tapi apabila sudah normal, mesinnya akan berjalan dengan halus ya kawan. Jadi kawan-kawan jangan panik dan bingung. Oke kawan-kawan, karena pengering mesin cuci sudah berfungsi kembali, saya sudahi perjumpaan kita. Terima kasih telah menyaksikan channel Topi Terbalik. Semoga bermanfaat. Kalau sekiranya video saya bermanfaat buat kawan-kawan, mohon jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan like-nya. Komen bila perlu bagi yang ingin bertanya-tanya. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe, sekiranya channel ini bermanfaat, tolong subscribe-nya ya kawan, agar channel ini bisa berkembang dan menyajikan konten-konten yang bermanfaat lagi. Akhir salam, saya ucapkan baik-baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.